hidup ini? Apa salahnya kalau kita solat sama-sama? Apa salahnya lepas tu kita baca Quran dengan anak? Malah saya tanya orang pun, dia buat. Saya senangnya sebab saya anak lelaki seorang dengan saya, setelah itu saya keseluruhannya. Saya kabur sama orang tua saya, tidak ada mas, tidak ada TV antara Maghrib dan Malaysia. Memang tak ada TV. Tak ada TV masa itu. Tak boleh pasang TV. Tidak adil bagi kita. Kita semua anak kita baca buku masa itu. Kita tengok. Hai anak, kau di antara berjuta nikmat yang dikurnia amanah buat ayah dan mama jariah kami dalam menuju ke syurga. Hai anak, kau dibesarkan dengan kasih sayang, dengan harapan menjadi insan yang beriman, memberi manfaat buat seluruh. Cintai Allah.